Majelis Ulama Indonesia, MUI, meminta agar pihak kepolisian segera melakukan tindakan terhadap YouTuber Muhammad Kece. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, secara virtual kepada Kompas TV, Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2021. Waketum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menyebut video yang dibuat oleh YouTuber Muhammad Kece telah menebarkan kebencian sekaligus merendahkan agama Islam. Karena yang bersangkutan dalam ucapannya telah menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menghina dan merendahkan kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Telah menghina dan merendahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diksi-diksi yang dia pergunakan disampaikan secara sadar itu adalah diksi-diksi yang mencerminkan kebencian, tegas Abbas. Abbas menambahkan, bahwa hal tersebut dapat memancing kemarahan umat Islam dan memicu perpecahan umat beragama. Majelis Ulama Indonesia pun mendesak kepolisian untuk segera memproses tindakan yang telah dilakukan oleh Muhammad Kece. Oleh karena itu saya meminta kepada pihak kepolisian, untuk segera memproses yang bersangkutan, pungkasnya.